Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wattin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, yang dengan banyak limpahan karunia nikmatnya untuk kita, kembali kita bisa dan masih memiliki kesempatan, masih punya waktu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Bekal-bekal yang kiranya amat sangat kita butuhkan untuk bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang nantinya memberatkan hidup kita setelah kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di acara Nu'min Sa'ah, yang mana acara ini kita di antara tujuannya agar senantiasa bisa menjadi pengingat dalam diri kita untuk kembali mengisi keimanan kita kepada Allah. Sejenak kita bertafakur, merenungi perkara-perkara yang kiranya bisa menambah keimanan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada perkara yang sering kali datang kepada kita setiap hari, dan dia berbentuk pada asalnya, hakikatnya dia adalah musibah. Musibah yang kiranya tidak kita sadari, yang terus setiap harinya menjumpai dan mendatang kita. Hanya saja ada orang yang dia sadar, tahu, paham, dan dia mempersiapkan dirinya. Namun ada juga orang yang dia sama sekali tidak mengetahuinya, tidak sadar, lalai, bahkan tergoda, tertipu dengan kehidupan yang hanya sejenak ini. Kehidupan yang kiranya tak lebih, sebagaimana dalam Al-Quran ditanyakan kepada mereka, berapa lama kalian hidup di dunia? Ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan paling setengah hari, dan ada bahkan yang mengatakan hanya sekitar satu setengah jam. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Namun kita perlu tahu, hidup kita yang singkat di dunia ini, pada asalnya, dialah penentu bagaimana nantinya hidup kita yang panjang. Dialah yang kiranya menjadi bahan penilaian, tolak ukur, apakah engkau layak berada di surganya Allah, mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya, tiada bandingnya dengan apa yang kau dapatkan di dunia, atau malah kau harus masuk ke dalam neraka, merasakan siksaan yang amat pedih, yang mungkin tak terbayangkan olehmu bagaimana dahsyatnya siksaan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada tiga musibah yang setiap harinya menghampiri kita, yang semoga ini menjadi bahan renungan, pertimbangan untuk kita
untuk sebaik-baiknya mempersiapkan bekal. Ya, banyak di antara kita yang memang mengumpulkan bekal, tapi tidak maksimal, tidak dengan kualitas yang betul-betul kemampuan yang dia sungguh-sungguh di dalamnya. Tidak. Banyak di antara kita yang mempersiapkan bekal tersebut hanya sekedar seremonial. Ya, hanya sekedar melepaskan beban. Hanya sekedar agar tidak merasa terbebani. Ya, tidak merasa ada yang kurang. Tanpa diiringi dengan rasa senang, bahagia, bahkan bagian dari istirahatnya, sebagaimana Rasulullah katakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bisalah, wahai Bilal, istirahatkan kami, hibur kami dengan sholat. Artinya apa? Rasulullah sampaikan kepada Bilal, menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah roha, istirahatnya mereka. Istirahat dari apa? Dari kepenatan dunia, memikirkan dunia yang tak lain tak bukan melelahkan jasad ini. Ya, sholat adalah di antara perkara yang mengistirahatkan baik rohani maupun jasad. Nah, kembali berbicara tentang tiga musibah yang setiap hari menghampiri kita. Apa saja musibah ini? Yang ini menjadi sesuatu yang sangat pantas untuk kita renungkan. Yang kita sering melupakannya, sering lalai darinya. Sehingga kita terperanjat, terkejut ketika dia datang dan memutuskan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa saja musibah tersebut, insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah tentang tiga musibah yang kiranya setiap hari menghampiri, menyapa kita. Apa saja dia? Yang pertama, musibah tersebut adalah umur yang terus berkurang. Ini musibah yang pertama, saudaraku. Umur yang terus berkurang. Kenapa itu bagian dari musibah? Ya, ibarat saldo ya, kalau kita buat umur kita itu adalah saldo atau pulsa kita katakan, maka setiap hari pemakaian misalnya 100 ribu kita isi, setiap hari terpakai itu 1000 atau 2000, maka dia terus berkurang, berkurang dan terus berkurang. Apakah dengan berkurangnya saldo ini atau pulsa ini kemudian selesai begitu saja? Tidak, ternyata. Tidak dengan umur yang kita miliki. Dia tidak hanya selesai begitu saja sudah tutup buku, tidak. Tapi ternyata kita harus mempertanggungjawabkan. Allah akan tanya. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Untuk apa engkau gunakan, wahai saudaraku? Yang mirisnya kita, ada orang yang ketika dia menemukan hari lahirnya dia, atau hari di mana berkurangnya usianya 1 tahun, dia malah gunakan memperingati hari itu
dengan perkara-perkara yang Allah murkai. Dia buat pesta, dia buat perayaan, mengundang orang banyak. Kemudian mabuk-mabuk, minum minuman keras, hura-hura, bermusik, berpesta. Karena dia menganggap bertambah satu tahun, pada asalnya bukan bertambah, berkurang jatah hidupmu di dunia. Sayangnya, bukan malah mengingatkanmu, menyadarkanmu bahwasanya engkau bahkan meninggalkan dunia karena jatah waktumu telah berkurang darimu. Disinilah penting memiliki ilmu, paham mana untung, mana rugi, paham betapa harusnya engkau mengumpulkan, menggunakan sebaik-baiknya modal yang Allah berikan kepadamu. Hasan Basri mengatakan, manusia itu adalah kumpulan dari hari demi hari. Berlalu satu kumpulan, berlalu satu hari, maka berlalu darinya, hilang darinya. Ya, kita adalah bagian kumpulan-kumpulan dari hari demi hari itu. Dan kita akan melihat hari demi hari yang kita lewati untuk apa kita gunakan. Kita akan nonton sebagaimana kita nonton televisi, nonton video. Ya. Yang kita tonton apa? Yang kita lihat itu adalah perjalanan hidup kita. Dari lahir sampai mati. Ada kalanya kita ketakutan ketika melihat video tersebut. Karena apa? Ternyata yang kita lakukan adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang mungkin manusia tidak tahu. Bahkan orang yang terdekat dengan kita tidak mengetahui kita melakukan itu. Kita ketakutan. Karena harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita tahu kita lakukan ini. Ini yang akan menunggu kita nantinya. Hukuman tersebut. Sebagaimana mungkin kalau orang-orang yang berada di persidangan didatangkan kepadanya bukti-bukti kesalahannya. Dia telah korupsi, dia telah melakukan ini, itu. Tapi dia akan ketakutan. Karena dia tahu. Kalaulah ini terbukti, diponis, maka yang menunggunya minimal itu adalah penjara. Itu minimal. Kalau ini, yang menunggunya adalah neraka. Yang dikatakan kepadanya, kepada kita, dikabarkan bahwasanya yang paling kecil, yang paling ringan dari siksaan neraka itu adalah seseorang yang memakai di kakinya terompah atau juga sandal ya, yang terbuat dari neraka, yang ketika dia pakai di kakinya, mendidih, bergejolak otaknya. Padahal yang pakai kaki. Tapi panasnya sampai menggelegak otaknya. Saking luar biasanya panas dari sandal yang dia pakai dari neraka tersebut. Allah musta'an. Nah itu yang pertama. Yaitu umur yang terus berkurang. Umur yang terus berkurang itu adalah musibah ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Setiap hari engkau memakan rezekinya Allah. Setiap hari engkau memakan rezeki dari Allah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau rezeki tersebut adalah rezeki yang halal, engkau akan dihisab, engkau akan ditanya, engkau akan diperiksa. Yang kau makan ini memang rezeki yang halal, tapi tetap akan diperiksa. Dan kalaulah itu adalah haram dari hasil kau mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil menzalimi orang lain, maka engkau akan diazab dengannya. Hisab aja itu adalah bagian dari puing-puing ya, atau bagian-bagian dari azabnya Allah. Apalah lagi
yang haram tersebut mendatangkan azab. Yang dikatakan dari Rasulullah, tidak ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri manusia, dagingnya, yang itu datangnya dari perkara yang haram, melainkan wajib berhak atasnya api neraka. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah di musibah yang ketiga, insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang ketiga di acara Nukmin Saah tentang tiga musibah yang setiap harinya menghampiri kita. Nah, yang pertama tadi, dia adalah terus berkurangnya waktu, terus berkurangnya umur kita, yang membuat kita semakin dekat dengan kematian. Yang kedua, dia adalah rezeki yang kita makan, yang datangnya dari Allah. Apakah dia dari rezeki yang halal atau yang haram? Setiap hari kita makan. Ketika dia adalah yang halal, dia akan dihisab. Dia akan ditanyakan kepada kita, rezeki yang halal itu untuk apa kita gunakan? Kita dapat kekuatan misalnya dari makanan. Nah, kekuatan yang kita dapatkan dari makanan tersebut, apa yang kita lakukan? Harta yang Allah berikan kepadamu, yang mungkin bisa engkau tabung atau kau gunakan untuk ini dan itu, mungkin itu adalah yang halal. Tapi untuk apa kau belanjakan? Apakah ada yang kau sisihkan untuk tabunganmu di akhirat, untuk membantu saudara-saudaramu yang kesulitan, kesusahan, atau tetangga-tetanggamu yang kelaparan? Kalau ada, kau akan selamat. Tapi kalau tidak, engkau akan menangis, menyesal sejadi-jadinya. Kalaulah itu datang dari perkara yang haram, rezeki tersebut engkau ambil, maka kau harus bertanggung jawabkan. Dan pertanggungjawaban itu tidak mudah. Apalah lagi dia berhubungan dengan manusia. Karena ketika dosa yang berhubungan dengan manusia, syarat diterima tobatmu bertambah satu lagi. Kalau sebelumnya hanya tiga, ya, ketika dia berdosa dengan Allah, ketika berhubungan dengan manusia, maka tambah satu lagi. Misalnya kau ada mengambil harta orang dengan cara yang zalim, menipu orang lain, atau hutang yang gak kau bayar, maka syaratnya bertambah satu lagi. Kau harus dapat maaf, ridho dari orang yang engkau rugikan, kau sakiti. Ya, jadi perkaranya berat. Perkaranya bukan perkara yang simpel. Kalau sudah mati, sudah selesai. Tidak. Bahkan kematianmu itu adalah awal dari mula engkau mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan semasa hidupmu. Jadi jangan disangka, jangan dikira, ya, kalau sudah mati, sudah selesai, gak ada masalah lagi. Tenang, istirahat. Ya. Tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak, bukan istirahat. Tapi memulai bagaimana mendapatkan hasil dari apa yang kau tanam di duniamu. Apa yang kau tanam benihnya ketika masa hidupmu. Kalaulah baik, maka buah yang manis, buah yang baik kau akan dapatkan. Tapi kalaulah buruk, maka engkau akan menyesali. Bahkan sampai dengan perkataan, ya laitani kuntun turoba. Kalaulah seperti ini, lebih baik aku dulunya diciptakan sebagai tanah saja. Artinya apa? Enggak harus mempertanggungjawabkan apa yang kulakukan. Tidak. Itu. Lebih baik aku dulunya jadi tanah saja yang Allah ciptakan. Sampai seperti itu. Kenapa? Saking besarnya penyesalan. Saking inginnya engkau selamat dari pertanggungjawaban. Dari hukuman yang Allah telah siapkan untuk. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga,
yang juga merupakan musibah setiap harinya menghampirimu, dia adalah semakin dekatnya akhirat dan semakin jauhnya dirimu dari dunia. Ini hampir sama ya dengan yang pertama. Semakin dekatnya dengan akhirat. Artinya apa? Semakin dekatnya waktumu untuk meninggalkan dunia. Banyak orang, bahkan di masa tuanya, di usia 40 ke atas ya, 40, 50, 70, atau 50 ya, itu dia lagi getol-getolnya mengejar dunia. Dia lagi semangat-semangatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan. Dia berpikir, bagaimana bisa hidup dengan tenang, hidup dengan senang, hidup serba, apa namanya, bisa menikmati hidup. Tapi dia tidak berpikir, bagaimana mati dengan senang. Mati dengan senang. Mati dalam keadaan bahagia. Setelah kematian mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak pikirkan itu. Dia hanya berpikir bagaimana menjalani hidup, sisa hidup yang kumiliki ini bisa kugunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hatiku. Membuatnya lupa kalau dia akan mati. Ini dia. Jadi orang yang dia di usia dewasanya atau tuanya, biasanya dia akan semakin besar ambisinya. Yang membuat dia lupa menjadi hubbud dunia, cinta kepada dunia, ke wakar, ke maut. Dan dia benci untuk mati. Takut dia mati. Kenapa? Karena dia merasa, aku harus menikmati apa yang telah kudapatkan. Coba lihat mereka. Banyak ya. Kita dapati orang-orang yang dia memiliki dunianya. Dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kematian memutuskan semua itu. Membuat dia sadar. Ternyata apa yang telah dia kumpulkan tak berguna untuknya kalau tidak dia gunakan untuk akhiratnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua Allah jaga, apalagi di masa tua kita Allah mudahkan dalam kebaikan, mudahkan mengumpulkan sebaik-baiknya bekal, dan jauhkan dari orang-orang yang lalai untuk mempersiapkan kematiannya. Untuk mempersiapkan kematian yang indah, kematian yang mudah, kematian yang menyenangkan untuknya nantinya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.